Kalau untuk kabar berita yang tersebar di media sosial itu tidak benar. Itu karena saya pun juga belum ada instruksi dari atasan untuk pembongkaran makam yang kadaluarsa. Itu tidak benar sama sekali. Adapun infonya misalnya dari Kasatpol itu tidak benar. Saya tidak pernah mengeluarkan statement seperti itu. Tapi untuk abang sendiri bang, tahu adanya pesan itu dari kapan sih bang? Kemarin pukul 14.30 itu pun info dari admin saya. Ada yang menanyakan, katanya apakah benar makam kadaluarsa akan dibongkar untuk makam jenazah baru. Saya bilang tidak benar.